mobil listrik dengan jangkauan terjauh dibanding Tesla Model 3. Perusahaan rintisan Cina, Qipeng Motors, siap mengirimkan produk anyarnya sedan sport Qipeng P7 pada para konsumen pada kuartal November 2020. Qipeng Motors memperkenalkan sedan sport Xpeng P7 pada November 2019. Produk ini merupakan mobil listrik dengan daya jangkau terjauh saat ini, yaitu 706 km untuk sekali pengisian daya baterai. Padahal, pabrikan besar baru mampu membuat yang berjajar di bawah 600 km. Qipeng P7 yang dijual pada kisaran harga 270.000 sampai 370.000 yuan atau sama dengan 560 juta rupiah sampai 768 juta rupiah tergantung konfigurasi fiturnya itu kini telah dipesan oleh 15.431 orang pembeli sejak diluncurkan, kata Qipeng Motors di laman resminya. Sedan sport Qipeng P7 akan dikirimkan ke pemesannya pada kuartal kedua tahun ini jika tidak ada hambatan. Qipeng P7 memiliki kokpit pintar dengan panel instrumen lebar tapi ringan ditambah audiovisual ambient berkualitas tinggi, sistem suara kualitas gedung konser, dan lapisan dengan detail mewah. Mobil ini dilengkapi dengan arsitektur smart electric platform dengan NVIDIA Drive Xfire, chip kendaraan otonom paling canggih milik Nvidia, dan ditambah prosesor kendaraan papan atas Qualcomm. P7 didukung dengan 12 sensor ultrasonik, 5 radar Bosch generasi kelima, lalu 13 kamera penggerak otonom, dan 1 kamera mobil dengan peta HD dan pemosisian presisi tinggi. Qipeng menyematkan sistem bantuan pengemudi canggih X-Pilot 3.0 dapat ditingkatkan ke X-Pilot 4.0. Rangkanya dikembangkan bersama dengan Porsche Erkenning Distel oleh tim profesional gabungan Jerman dan Cina. Mobil yang mendapatkan peringkat keselamatan bintang 5 dari Cina NCAP ini dilengkapi kontrol peredam kontinu atau CDC plus sistem pengereman Brembo, kokpit interaktif audiovisual pintar P7 berisi 47 perangkat pengendaraan dan hampir 50 perangkat interaksi manusia mobil, didukung oleh lebih dari 30 teraflop daya komputasi. Kokpit P7 dilengkapi dengan sistem suara Dynamo Confidence tingkat atas 18 speaker dengan pencahayaan ambien untuk menciptakan suasana impresif gedung konser yang sepenuhnya responsif terhadap preferensi pengguna. Sebagai bagian dari pembangunan mobilitas pintar ekosistem Qipeng, P7 akan menjadi mobil produksi pertama yang membawa program mini Alibaba di dalam mobil, dan kunci virtual Bluetooth atau kunci digital MPC akan pertama kali tertanam dalam perangkat Xiaomi seperti ponsel, jam tangan pintar, dan gelang. P7 akan dikirimkan melalui jaringan retail Qipeng yang berkembang, dengan 86 toko penjualan sudah ada pada akhir Oktober, naik menjadi lebih 100 pada akhir tahun. Jaringan ini juga terdiri dari 49 pusat layanan yang sudah beroperasi, meningkat hingga hampir 100 pada akhir tahun. Lebih dari 200 stasiun pengisian daya Xpeng saat ini beroperasi di 30 kota. Berkembang menjadi 1.000 selama 3 tahun ke depan. Lebih dari 100.000 stasiun pengisian daya listrik pihak ketiga terhubung ke jaringan pengisian daya nasional Qipeng. Qipeng baru-baru ini mengumpulkan $400 juta dalam penggalangan dana seri C, memperkenalkan Xiaomi Corporation sebagai investor strategis baru.